Pemirsa, sementara itu guna memajukan sekolah menengah kejuruan ke arah yang lebih maju, Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari siap melakukan kerjasama dunia industri di Manokwari. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang SMA SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Albert Risamasu kepada guru-guru SMK Negeri 2 Manokwari. Risamasu menyebutkan bersama dengan subbagian humas dan kerjasama Dinas Pendidikan siap menyusun MOU yang ada di Dinas Pendidikan bersama dunia industri di Kabupaten Manokwari guna memajukan sekolah kejuruan SMK semakin lebih dikenal dengan program keahliannya ke arah yang lebih maju. Tidak hanya itu, dalam mendukung kemajuan SMK, setelah dari workshop penguatan kelembagaan bursa kerja khusus, dirinya berharap Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Manokwari siap mendukung apa yang ada di SMK. Tentu bukan hanya teori-teori yang harus dipersiapkan, tetapi di dalam menunjang pelajaran SMK, peralatan-peralatan pun sangat dibutuhkan. Risamasu berjanji, Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari siap mengakomodir seluruh kebutuhan yang menjadi prioritas utama yang dibutuhkan saat ini di Kabupaten Manokwari. Dalam laporannya, sejumlah ketua-ketua jurusan menyampaikan bahwa saat ini yang mereka butuhkan di SMK 2 Manokwari yaitu peralatan. Hampir semua peralatan yang digunakan oleh jurusan sejak sekolah ini berdiri. Ari Armstrong, Biro Manokwari, CWM Channel.